Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya dari CP Trija Teknik akan mereview hasil renovasi di kawasan Telaga. Renovasinya adalah yang kita renovasi hanya area dalam. Nah, ini hasil renovasiannya, upgrade warna cat dinding dari awalnya warna krem kita kasih hijau, kemudian ini dari awalnya di sini ada dinding dan pintu jendela kita hilangkan. Ini ada openingan nih, ini bekas bawaan developer. Nah, kita hilangkan. Setelah dihilangkan kita ganti pakai pintu sliding. Nah, ini pintu sliding kaca ya. Sliding kaca, kemudian belakangnya langsung ke area dapur. Dapurnya ini cuman 2,5 meter. Nah, lantai kita menggunakan motif kayu. Untuk dinding kita kasih granit abu-abu dan backlashnya keramik motif kotak-kotak putih. Kemudian area cuci, ini area cuci pembatasnya kita kasih dinding dan roster. Ini area cucinya. Ini area cuci dan atasnya pun kita kasih ventilasi cahaya menggunakan kanopi dan atap yang bening. Untuk berikutnya kita lagi nunggu fabrikasi kitchen set. Nanti di sini ada kitchen setnya belum terpasang. Oke, demikian hasil renovasi karya CV Trija Teknik. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi yang mau merenovasi silahkan komen and subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.